mati, belum mati, kampung semua sana nak ikat pada agama. Dan kita rasa orang kampung ni dak ajak orang sembahyang, ajak ajak gapo, nak Sabah nak jemput Tuhan, nak pergi Mekah nak pergi gapo? Tidak kerana lain, mereka kerana mereka terikat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka rasa mereka tak boleh nak buat satu benda mereka setelah mereka yakin bahawa ini adalah hubung dengan agama Allah. Nak semaya hajat, nak suruh orang mari berdoa, nak suruh orang buat gotu gani semua ni ialah tidak hasil mereka kerana mereka tu terikat dengan agama tu. Inilah. Nah, kalau kita faham sejarah betul-betul ni, deh, tepat kita bukan orang Arab dan kita ni banyak kenyo tak pandai baca, tak pandai berdoa. Benda ni jelas. Kadang-kadang cuba kita tengok masa orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah ni kadang-kadang doa seketak tak ingat, turut tak sehala tawah ala. Dalam se'e, dalam kapal kita diminum, semua turut tak sehala ke. Maknanya orang kita perlu kepada bimbing yang sangat tinggi lah kalau kira kau. Bimbing lepas maya baca doa, bimbing lepas maya wiri, bimbing kalau ada masalah kapal ke maya hajat, bimbing baca yasin ala jumaat misal, dan bimbing keduri arwah kalau mati kapal semua. Ini adalah mereka dah bina setengah. Kalau kita tengok setengah dah masyarakat Islam, semua ini ada hubungan dengan Islam. Dan kita pakai contoh, sebenarnya orang Melayu ni kalau kita tengok di Sabah, Malaysia, laning kalau orang mati, dia menangis, teriak, ngatak, orang panggil, supaya orang Syiah itulah, hak buka Islam itulah. Nak ayat kata, orang Melayu dulu itulah tu. Dan siapa laning tu pun ada benda-benda tu lagi. Pun kata ada benda-benda tu lagi. Di tempat kita ni, caranya ialah ulama dulu bijak dalam membina masyarakat, nak wujud di Islam. Kita kata kalau laning kuasa siapa bang Islaman wat deh nak mengislamisasi, islamization, nak islamisasi, nak we jadi orang sani dok dalam garis agama di setiap gerak geri dia hidup. Memening lah sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Inilah celupan Allah Subhanahu wa taala yang mana tak ada barang celupan hal lebih daripada celupan Allah Subhanahu wa taala. Dah benar inilah kita kena fikir hari ini. Dah benar inilah kita kena usaha. Kita nak buat balas mana? Untuk kita nak membina ke arah rakyat. Dan untuk ke arah kita nak bina masyarakat yang berilmu. Ialah kita kena membina, kita kena mendidik dengan ajaran Al-Islam atau tarbiyah Islamiyah. Benda ni lah yang penting. Dan kita tengoklah ni, orang kampung tanya hukum lebih banyak daripada orang panah. Orang panah tanya lagi, saya kita rasa heran. Orang kampung ni setengah-setengah tak ni. Deh, kalau dia pergi gada kampung orang, okay. Duit upah sama celing kita buat gitu lagi. Benar-benar ni benda yang payah. Benar-benar ni nak ayat kata mereka betul-betul terikat dengan agama. Benar-benar ni dah masuk dalam daging darah orang tempat kita. Wazik ni benih agama yang sebenar. Nah, dan kita perlu menyambungkan lagi. Dan di hari ini bila masyarakat tu jadi Islam, kita we faham agama sungguh. Cuba kita tengok masyarakat tempat kita sini ngaji misal, ngaji seminggu sekali, ngaji nah sebulan sekali, buat tu buat ni apa semua ni ialah untuk kita nak bina. Tapi kita kena ingat kata masyarakat tak akan maju mereka dengan ilmu. Masyarakat tak akan berjaya mereka dengan ilmu. Dan masyarakat tak akan dapat boleh teruh mereka dengan ilmu. Sebab tu peran ulama sangat besar sangat. Dan saya rasa peran ulama sana boleh buat banyak lagi. Tapi kita nak kepada ulama hak yang Rasulullah yang Allah Taala sebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ialah orang hak yang Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya ada pada Rasulullah ni uswah. Kita kena sang sangkom, bukan sangkom sang ni sang rau. Kita kena bina masyarakat, bukan masyarakat bina kita. Tapi hari ini kita nampak masyarakat ni duk bina kita. Kita tidak boleh menciptakan masyarakat yang banyak baca. Kita tak boleh menciptakan masyarakat yang berkotoroyong, bergaduh nak pergi masjid semaya. Kita belum menciptakan orang semaya di waktu Zuhur supaya orang semaya Jumaat. Belum lagi. Jadi maknanya kita kena bina masyarakat. Masyarakat baca Quran, masyarakat dah pergi masjid, masyarakat nak suka, kasih dan cinta kepada ilmu.
benar-benar inilah kita kena usaha sepatah leh Ibnu Khaldun kata nah Al-Insan Madani yang